Halo Sobat Hijau, dalam rangka Hari Konservasi Alam Nasional yang diperingati setiap tanggal 10 Agustus, Taman Nasional Karimun Jawa mengadakan serangkaian kegiatan bersama masyarakat, salah satunya bersih-bersih sampah di Pantai Legon Bajak, Kemujan, wilayah Taman Nasional Karimun Jawa. Yuk ikuti keseruan kita di Taman Nasional Karimun Jawa. Halo Sobat Hijau, kami hari ini bersama-sama dengan masyarakat melakukan giat bersih pantai di Pelabuhan Legon Bajak. Kenapa lokasi ini kami pilih? Ini karena kami lihat timbulan sampah di sini sedemikian banyak, entah itu sampah yang berasal dari sisa sampah rumah tangga maupun sampah yang terhempas karena arus laut yang kemudian menumpuk di sini. Banyak sampah yang terkumpul, hari ini kami mengumpulkan teman-teman kami di lapangan sekitar 150 undangan untuk bersama-sama melakukan giat di sini dalam rangkaian acara Hari Konservasi Alam Nasional tahun 2023 di Taman Nasional Karimun Jawa. Ayo ke Taman Nasional Karimun Jawa! Dan tepatnya hari ini, 10 Agustus 2023, Taman Nasional Karimun Jawa mengadakan Jalan Sehat Bersama Masyarakat, dipimpin oleh Kepala Balai Taman Nasional Karimun Jawa. Kerjasama pemerintah dengan masyarakat sangatlah penting dalam menjaga dan merawat alam yang kita tempati. Karena bumi kita cuma satu. Salam Lestari.